enak nih abis ini ketemu cewek. Halo, Bebep, Bebep di mana? Aku nonton, ya kita nonton dulu, abis itu kita ke kos kamu, gimana, mau nggak? Pokoknya aman semuanya, aman, terkontrol, terkendali semuanya. Mau dibawain kawak atau apa? Bebas pokoknya. Atau mau kopi, kopi juga boleh. Iya, nonton dulu, oke. Kita nonton dulu, abis itu kita ke kos kamu. Oke, kita nanti senang-senang. Siap. Dadah. Oke, dadah. Lagi di kampus. Mbak, bohong, Mbak. Enggak bohong. Itu temen aku. Temen aku kampus biasa ini, orang baru kelar kelas. Abis bohong, itu mau lagi nongkrong. Abis, kapan sih aku bohong sama kamu? Gak pernah bohong. Orang kita udah 3 tahun, ya udah tahu sendiri aku gimana kan. Enak nih abis ini ketemu cewek. Halo, Bebep, Bebep di mana? Oh, di kosan. Oke, aku abis ini ke kosan ya. Ya, mau dibawain apa? Ini lagi di tempat kopi. Oh, oke, aman. Atau abis itu kita mau nonton? Alah, Bebepku. Oh iya, abis inilah mau nonton juga. Ya udah kalau gitu abis itu aku nonton, ya kita nonton dulu. Abis itu kita ke kos kamu. Abis itu kita ke kos kamu. Gimana, mau nggak? Alah, semua bisa diatur. Tenang, Bebepku. Pokoknya aman semuanya, aman, terkontrol, terkendali semuanya. Iya, kamu mau dibawain makanan apa? Mau dibawain kawak atau apa? Bebas pokoknya. Atau mau kopi, kopi juga boleh. Oh iya, pokoknya kalau di kos kamu aman, ya bener aman aja. Kos kamu kos bebas kan, Beb? Oh iya, aman pokoknya. Ya udah, oke. Ya udah, abis ini aku beli dulu, beli kau kos kamu. Atau kita mau nonton dulu? Iya, nonton dulu. Oke, kita nonton dulu. Abis itu kita ke kos kamu. Oke, kita nanti senang-senang. Siap. Dadah. Oke, dadah. A few moments later. Abis ini ke kosan selingkuhanku. Telepon. Halo, sayang. Iya, kenapa? Ini lagi di kampus. Lagi di kampus. Mbak, bohong, Mbak. Mbak, bohong, Mbak. Enggak bohong, Mbak. Enggak bohong. Itu temen aku. Temen aku kampus biasa ini, orang baru kelar kelas. Abis bohong, itu mau lagi nongkrong. Abis itu mau ini belajar kelompok. Enggak. Iya, mana ada nongkrong, orang kamu tahu sendiri jadwal aku ngampus kan? Nah, jangan itu percaya, Mbak, jangan percaya. Beneran enggak bohong, itu temen aku. Temen aku. Ya kan? Kan tuh lihat, temen aku itu nama. Iya, sayang. Kapan sih aku bohong sama kamu? Gak pernah bohong. Orang kita udah 3 tahun, ya udah tahu sendiri aku gimana kan. Aku abis ini ada kelas tambahan, sama ada kumpul sama teman-teman kampus. Oh, ya gak bisa aku ke rumah kamu dong kalau sekarang. Bohong, Pak, itu mau ke kosan cewek lain. Bohong, Pak, itu mau ke kosan cewek lain. Enggak, beneran. Itu temen aku. Biasa, dia kan suka kalau denger orang berantem gitu. Iya, tenang aja sayang. Aman pokoknya mah. Selingkuh, Mbak, selingkuh. Enggak,
enggak, itu beneran teman aku. Enggak sayang, kamu dengerin aku. Itu tuh teman aku, dia tuh emang suka usil kayak gitu loh. Dia suka biar kita tuh berantem. Dia tuh emang kayak gitu, suka lihat orang berantem gitu, suka dia, suka banget. Iya, udah jangan didengerin. Pokoknya ya udah kamu dengerin aku aja, udah cukup. Besok aku ke rumah kamu, hari ini aku mau belajar kelompok dulu. Putusin aja sekarang, mau putusin? Enggak. Udah, pokoknya besok aku ke rumah kamu ya. Oke. Dadah. Dadah. Oke. Mbak. Cek banget sih, Mbak. Jangan begitu lah. Kalian masnya. Aku tuh enggak rese. Aku tuh ini, Mbak. Pencinta wanita. Ya gak boleh kayak gitu mas, gak boleh mempermainkan wanita, itu tuh gak baik. Itu gak mempermainkan wanita, ya kan kalau punya dua, ya lebih gak bagus boleh, dong mas. Kenapa gak boleh? Kayaknya sakit hati. Kan gak apa-apa kata dia tadi. Gak apa-apa apa sakit hati? Yang bener aja mas. Enggak, pokoknya aman mbak. Besok-besok makanya jangan rese kayak gitu mbak. Kalau lagi orang. Masa orang selingkuh aman? Itu gak selingkuh, itu tuh ya udah, pecinta wanita kayak gitulah, punya dua cewek nggak apa-apa. Yang penting kan sama-sama akur, sama-sama ya, disayang. Mas, gak boleh selingkuh mas. Coba mas di posisi mereka, mas diselingkuhin, gimana rasanya? Sakit banget, sakit gitu mas. Gak apa-apa sih mbak kalau aku jadi ininya, aman-aman aja pokoknya. Belum. Gak apa-apa lah. Kalau mbaknya diselingkuhin gimana? Sedih. Lah kalau punya mbaknya punya dua cowok? Enggak bakal, orang selingkuh diselingkuhin aja sakit. Apalagi ya belum tentu, kamu belum kena keadaan. Masnya aja jahat. Enggak jahat itu mah. Ya udahlah, di sini diresein kayak gini, mending cabut aja. A few moments later. Mbak, maaf mbak, ini cuma prank mbak, di sana ada kamera mbak. Maaf ya mbak ya. Saya gak selingkuh. Demi apapun saya gak selingkuh. Yakin gak selingkuh. Makasih ya bang, makasih banget ya mbak. Mbak ya keren. Jadi ada orang selingkuh diingetin. Nah ya mas. Iya aman pokoknya itu ada kamera. Maaf banget ya mbak ya. Ini masukin YouTube gak apa-apa. Gak perlu di blur kan. Oke, thank you kak ya. Ya.